Wow, terang sekali. Ini aku di depan jendela persis. Kayaknya cahayanya bakalan naik turun. Aku pakai natural light aja. Hi, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku. Riri Prams. Hari ini Mama sama Yayin mau ngedate kita ya. Mau nyalon mana? Ralin mana? Kam, hari ini Ralin mau kemana? Nyalon. Nyalon sama siapa? Mama. Nah, kita mau nyalon bareng, terus habis itu kita mau ngapain? Makan. Makan apa? Makan enak. Oke deh. Tonton terus sampai habis ya. Aku kan bakalan berdua doang sama Ralin, jadi nggak mau pakai kacamata, bakal pakai soft lens aja. Soft lensnya ada di tokoku ririprams.shop. Ini yang selalu aku pakai. Moment Tilda yang green, ini harusnya aku ganti sih. Modalnya sebulan gitu. Soft lensnya ini bulanan untuk satu bulan. Waduh si Ralin. Step pertama sebelum makeupan, aku bakalan pakai Brightly Essence tonernya Scarlett. Lagi suka banget sama toner ini karena dia ninggalin cooling sensation yang aku berasanya ya, makin kulitku kering makin ngekalming kulit gitu. Ada butiran boba pearlnya Cinnamite-nya. Nah tuh si Ralin ya. Ini Brightly Essence toner mantep banget di mix sama sunstick-nya something, aku bakal pakai ini. Tuh terang lagi. Kekurangannya nih ya, pinggirannya tuh suka kering dan kalau misalnya dioles ke wajah suka jadi menggumpal gini. Padahal aku nutupnya tuh kututup ke bawah lagi gitu loh. Selalu kayak gitu, tapi pas dibuka udah ada bagian yang menggumpal keringnya kayak gini. Jadi mesti dibaurin dulu ke tangan biar nggak ganggu apa sih, nggak ninggal di kulit, karena kalau misalnya udah di kulit tuh jadinya lengket gitu. Ini sekalian nge-review produk ini ya. Ralin, are you ready? And off we go. Ntar dulu, ada yang parkir dulu. Tunggu sebentar, abis itu kita jalan. Hore, kita purple-purple, bajunya sama. Jadinya kita kayak para sparkle dong. Iya dong.
jam 2. Alhamdulillah nih lagi beruntung, cepet banget dapet parkiran Mall Baekjaeng yang untuk deket pintu, apa sih, pokoknya di zona biru gitu. Tapi anaknya bobo, Bun. Bangunin gak? Bangunin gak? Supaya ini keritingku keluar lagi, happy banget sih. Bangunin gak? By the way ya, tadi salonnya tuh abisnya kayaknya ya 750.000 totalnya, iya. Potongnya doang tuh 200.000 sebenarnya. Cuma nyuci sama si curling style ini buat ngeluarin si keritingnya lagi tuh sekitar 200 ribuan juga. Jadi totalnya 750 ribu totalnya ya. Tadi di salonnya nih tuh. Ada buktinya. Tidak di endorse ya, Bun. Sebenarnya kemarin ditawarin tapi aku enggak menjawab. Jadi aku booking sendiri dan bayar sendiri. Aduh, bangunin enggak ya? Alin ngerjain PR. Mama udah siapin. Ini harus digambarin. Oh iya ya, seharusnya ya Mama nggak bawa pensil warna, tapi berarti ntar count write letter sama count the number aja. Enggak ya, ini pengen dibawa-bawali. Mama nggak bawa pensil warna, jadi yang bisa dulu ya. Berarti start with letter mah. M. Anggaplah ini kita sudah finish, so you have to write down your name here. Tapi ini apa? Aku tidak tahu. Cardinal. Nanti tanya ke Miss ya. Balik di rumah lagi. Barusan ngelihat si Ralin ya rambutnya. Ya ampun, cantik banget. Ralin tuh definisi Indonesia banget. Kulitnya bukan yang putih, tapi kuning ya. Bukan sawo matang juga sih, atau belum ya, belum sawo matang. Karena masih di rumah doang kan, kebanyakan aktivitasnya tuh indoor gitu kan. Bulan depan nih November aku udah approve ya. Papa udah dapat jadwal cuti bulan depan. Jadi bakalan main ke pantai-pantai lagi. Bakalan mudik ya, terus main lah, nyempetin main ke pantai gitu. Terus tadi aku baru sadar satu hal, anakku udah gede ya. Tahun depan tuh udah 5 tahun, berarti sekarang udah 4,5 tahunan ya si Ralin itu. Ternyata udah asik banget diajak jalan berduaan doang gitu. Udah bisa ngobrol, udah bisa cerita. Terus kalau misalnya kita nanya gitu, udah bisa kayak ngasih tahu kita suka apa enggak sama suatu kegiatan, masalah, atau lagi ngapain, momen-momen tertentu, atau makanan, atau apapun itu. Kalau misalnya aku tanya, Ralin suka enggak gitu sama salonnya tadi? Dia bilang, suka banget gitu. Ralin suka gak sama potongan rambutnya? Suka, dia bilang gitu. Terus tadi kan aku ajak makan juga kan. Ralin suka sama makanannya, dia bilang suka banget gitu. Terus pecicilan kesana kesini, terlihat happy ya. Ini juga kali pertama lagi nih dia masuk ke mall nih tadi tuh. Tapi ya makannya di tempat yang sepi di dalam. Terus pas sudah beres juga tadinya mau nangkring kan ya, di mana, di kafe, di ya kafe shop gitu, di kafe di bawah. Tapi rame jadinya, ya udah aku take away aja. Terus sama minum kopinya nih si, kalau di jurnal ya aku suka banget kopinya yang salted caramel, enak banget. Kalau kata papa, kamu kopi aja asin. Abis ini aku mau lanjut kerja nih. Udah lama ya, aku tuh nggak me-time-an di rumah pamulang dalam keadaan yang terang. Biasanya tuh pulang udah gelap aja gitu. Capek banget. 2 minggu kemarin tuh bener-bener fokus ngurusin kantor baru kan. Bolak-balik ke sana, pulang udah gelap kayak gitu, capek. Nah, mulai minggu depannya udah mulai santai harusnya ya. Udah adaptasinya udah 2 minggu kemarin. Jadi tinggal aktivitas kayak biasanya aja. Dan menyesuaikan, aku ada waktu luang itu hanya 3,5 jam di pagi hari. Jadi ya 3,5 jam itu yang harus aku benar-benar pakai untuk kerja, atau kalau nggak sanggup ya pengen jalan-jalan lah gitu ya. Lebih dari itu ya udah waktunya fokus balik lagi ke keluarga gitu. Semoga hidupnya makin tertata rapi ya, dengan aku aturin pokoknya waktu kerjaku sehari hanya boleh 3,5 jam. Lebih dari itu ya paling nyicil-nyicil aja, kalau yain pun lagi santai gitu. Selebihnya ya balik lagi fokus ke keluarga. Dan tadi aku ngerasain ngedate sama Ralin itu seru banget. Kalian kalau misalnya lagi stres ya, stres
stres kerjaan gitu ya, mau kalian yang sudah berkeluarga ataupun yang belum, coba deh sekali-kali jalan keluar, bawa ponakan kalian, adik kalian, atau anak kalian sendiri, berduaan aja gitu jalan. Kita jadi berasa kayak anak kecil main sama anak kecil, itu seru banget sumpah, kayak nge-refresh pikiran gitu. Aku inget banget buku yang mana ya, buku favoritku yang ini selalu, Austin Kleon, Keep Going. Pokoknya di buku ini tuh ada salah satu cara buat ngatasin stres adalah dengan main sama anak kecil, dan kita memposisikan diri jadi anak kecil, pengen have fun gitu. Kadang kan kita keasikan ya di dunia nyata gitu, atau ya sama kerjaan-pekerjaan kita, jadi kita lupa untuk have fun, untuk menikmati momen sama diri sendiri, untuk bersenang-senang tuh kadang lupa. Kadang ya kita butuh kayak gitu buat nge-refresh pikiran sih. Jangan lupa untuk have fun. Percuma kalau misalnya kerja banyak duit tapi nggak tahu cara menikmatinya gitu loh. Jadi menurutku, asal tabungan udah aman, jangan lupa untuk menyenangkan diri sendiri. Beda ya sama self reward. Ini tuh have fun yang bener-bener legowo, main gitu loh, menikmati waktu, menyenangkan diri sendiri buat nge-refresh otak biar besok lebih fresh lagi. Aku tuh belum ngasih lihat kalian ya kriwilku tadi. Agak keburuku jedai. Tuh, keritingnya keluar lagi kan. Ya ampun, aku rindu banget sama rambut keritingku yang menghilang selama 2 minggu ini. Karena salah potong rambut, akhirnya dia keluar lagi, dia comeback lagi, debut lagi. Curlnya jadi terdefinisi dengan maksimal ya kan. Ya udah, habis ini aku mau lanjut kerja dulu. Sudah cukup ngevlognya. Durasi ya. Atau jangan-jangan ini durasinya masih kurang. Pasti ada yang bilang kurang lama gitu ya. Beb, asal kalian tahu ya, ngedit vlog 10 menit aja kadang aku butuh waktu 2-3 hari buat beresin editingnya. Oh iya, Nisa bentar lagi juga kembali lagi. Editor videoku sebentar lagi kembali bekerja lagi dengan aku minggu depan. Yay. Yaudah, sekian vlog hari ini. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton dari awal sampai habis. It means a lot for me. Jangan lupa buat tinggalin jejak dengan klik likes dan subscribe channel YouTube aku. Udah. Terus jangan lupa juga untuk aktifin bell notifikasi kalian supaya kalian jadi jamet squad aku yang pertama tahu kalau misalnya ada video baru yang diupload di channel YouTube ini. Once again, thank you guys for watching, and I'll see you next time. Bye!